Oke, itu tempat saya baru naik. Ya, teman-teman juga yang baru kenal channel ini silakan di subscribe, di share, like, dan komen biar tidak ketinggalan video-video berikutnya teman-teman ya. Ya, semoga teman-teman sehat selalu, kita selalu murah rezeki ya, amin. Hidupnya lancar, omsetnya cepat. Dan gak ada dolar pun yang banyak sedang omset. Kalau saya wah, tahulah dari mata monet lah. 300 subscriber aja susahnya minta ampun, 4000 jam saya juga susah gitu. Nih karpu talak naik ke gunung itu teman saya tuh. Nah saya awal dia di terburhan itu ya, itu terbuk biru. Ini hari Sabtu teman-teman, tapi minggu nggak berawan ini. Motor saya kelotok-kelotok nih. Dan setiap hari jalanan kayak gini teman-teman. Ini headlamp saya kelotok-kelotok nih. Nggak ada motor yang fokus di sini. Nah makanya saya bilang di sini cocoknya ban dual purpose. Kenapa? Karena ini didominasi ban apa jalanannya lebih aspal sore kayak gini terus batu teman-teman ya, ban yang cocok memang dual purpose di sini teman-teman. Yang cocok itu ban dual purpose. Dengan kontengan teman-teman ya, kalau tentunya beda lagi dan tadi jadinya gitu satu teman-teman. Hari ini ratingnya bareng-bareng pelan-pelan. Ini jalannya bagus banget teman-teman. Ya, ini kembali ke medannya buah alam lagi. Kembali ke medan dua alam karena tadi habis tor, ini kombinasi tor dengan batu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget jika pergi ke pegunungan, siapkan saja motor terbaik teman-teman. Kalau masih motor yang sehat tidak ada trouble, dan siapkan juga itu teman-teman membawa alat cadangan seperti busi dan sebagainya jika terjadi motor-motor ya. Karena motor seperti ini untuk nanjak lebih panas, mesinnya jauh lebih sering panas daripada motor yang di bawah. Makanya saya bilang untuk kebun itu nggak usah motor yang bagus, nggak usah motor yang kencang. Di sini yang butuhnya motor yang kuat nanjak. Memang kelan Yamaha itu sering dianggap lebih menjawab permasalahan orang-orang sini guys ya, orang-orang yang sering nanjak ke gunung. Tapi sebenarnya Honda pun sama, Honda-Honda yang sirinya besar juga yang untuk nanjak. Kelemahannya Honda itu apa, kelemahannya Honda itu cuma satu, kadang nanjak itu nggak bisa langsung ya pakai ancang-ancang atau apa ya. Loh, yang mereka kan kembali ke jalan Tiang Utama ini.